جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسر ولا تعسر يا كريم، يسر ولا تعسر يا كريم، يسر ولا تعسر يا كريم. Pertama-tama terima kasih Ustaz Fazri dan ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik daripada Pedas Perdana yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini ke taman-taman syurga kita, dan jemaah daripada Pedas Perdana dan juga Rembau, kirim salam kepada ibu-ibu kerana hari ini bertembung dua program, program Majlis Ilmu di sini bersama dengan Ustazah dan juga program Forum Perdana yang berlangsung di Dewan Seri Rembau hari ini. Jadi sebab itu anak-anak jemaah ada yang pergi ke sana. Tak ada masalah. Di sana ilmu, di sini ilmu. Di sana ibadah, di sini ibadah. Sebab pihak Jain minta Ustazah jadi moderator hari itu. Tetapi Ustazah tolak. Ustazah kata saya minta maaf, saya tak sanggup terima. Sebab kuliah wajib saya di Darul Hidayah takkan saya tinggalkan. Jadi alhamdulillah Jain mencari pengganti Ustazah. Dapat Asma Mansur, Ustazah Asma Harun, Asma Harun yang datang baru ni di majlis kita. Alhamdulillah. Orang muda, dan lebih muda daripada Ustazah, sahabat di dalam dakwah dan dalam Islam. Alhamdulillah. Sebab itu kita nak supaya lahir ramai lagi tokoh-tokoh yang berwibawa di Negeri Sembilan ini khususnya, dan Malaysia amnya. Sebab itu kenapa ibu-ibu, majlis ilmu jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Sebab apabila kita duduk di dalam medan ta'lim, di dalam penggalian ilmu macam ni, setiap hari kita akan mendapat sesuatu benda yang baru. Kita akan dapat refresh jiwa kita supaya sentiasa bermotivate, bermotivasi. Wa ma ataya kali illa syai'un jadidah. Ya Allah, tidaklah engkau memberikan aku setiap hari adalah benda-benda yang baru. Kita yang tak sedar. Kulit kita sentiasa berubah, mata kita sentiasa berubah, usia kita sentiasa meningkat, dan benda yang berlalu takkan dapat diundur balik ke belakang. Kita yang tak sedar. Sedar-sedar rambut kita dah beruban, mata kita dah rabun, lutut kita dah longgar, sana longgar sini, gigi kita dah gugur. Jadi untuk merealisasikan peningkatan usia yang semakin hari semakin meningkat, biarlah ianya sejajar dengan peningkatan amal soleh kita. Sebab itu welcome to the garden of paradise. Ahlan wa sahlan ila riyadil jannah. Ibu-ibu akan dapat payungan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam mengajar kita daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Supaya jiwa kita jadi jiwa yang kental dengan ujian-ujian yang mendatang. Bahasa kita bahasa yang lunak, yang lemah lembut, yang sentiasa memberikan rasa gembira kepada orang yang mendengar. Sebab itu, baru ni Ustazah jelaskan kepada ibu-ibu kan, ayah-ayah, kalau kita nak menjalinkan ukhuwah dengan saudara kita,
Kita kena panggil mereka dengan panggilan yang terbaik. Kita sayang kepada ukhti kita, kita kena lafazkan inni uhibbuki fillah. Ku cinta dikau kerana Allah. Ku sayang dikau sahabatku Fatimah kerana Allah. Maka Fatimah akan menjawab balik kepada ustazah, ahabbakillahi alladhi min ajlihi ahbabtini. Mudah-mudahan Allah menyayangi dikau wahai sahabatku sebagaimana engkau menyayangi aku. Kena cakap kalau kita sayang kepada ukhti kita. Jangan biasakan dengan budaya-budaya Inggeris, I love you, you love me. Jangan. Tetapi kita sebut inni uhibbuki fillah. Kalau dengan perempuan, kalau dengan lelaki kita sebut inni uhibbuka fillah. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Inni uhibbuki fillah. Ki bagi dhamir enti awak perempuan. Ka dhamir ganti nama kepada awak lelaki. Dalam istilah kawaid nahwu bahasa Arab pun ada menyebut anta ka antiki huwa huhiyaha. Apa maksud dia? Anta ka antiki, anta ka antiki huwa huhiyaha. Itu ganti nama bagi seseorang wanita dan lelaki. Awak lelaki, awak ka. Ganti nama yang kita berikan. Rumah siapa? Rumah awak. Rumah siapa ni? Rumah awak. Rumah awak tu dalam bahasa Arab ka. Bayi tu ka, rumah awak. Rumah awak wanita, bayi tu ki. Ki tu balik kepada enti, awak perempuan. Rumahnya, ini rumah siapa ni? Rumahnya perempuan. Bayi tu ha, ha. Rumahnya lelaki, dia akan jadi bayi, bayi tu hu. Ha, itu beza bahasa Arab dari sudut penggunaan ganti nama. Ibu-ibu kena belajar. Dulu ada satu kampung ni nak belajar bahasa Arab, jemaah lelaki. Datanglah seorang guru mengajar. Mengajar tak sampai 2-3-4 minggu berhenti. Itulah dia, hangat-hangat tai ayam. Sebab itu kita dalam majlis ilmu ni, Allahumma rzukna istiqamah. Ya Allah berikan kami istiqamah. Jangan kejap datang kejap tidak macam biskut cik semua. Nah, kita rugi. Ruginya tak kembali kepada orang, ruginya kembali kepada kita. Macam juga orang yang sentiasa bina alasan. Bina, kenapa engkau tak nak pergi ke masjid mengajar? Ustazah ni ada mengajar kat Darul Hidayah. Aku susahlah, aku tak ada kenderaan lah. Minggu depan ajak lagi. Bagi alasan macam-macam, kan? Sebenarnya orang yang membina alasan tak seperti orang yang orang yang duduk depan cermin, dia tertawa depan cermin, kan? Dia tertawa depan cermin. Tak ada apa-apa impak yang dia dapat kecuali kerugian pada diri sendiri. Sebab itu panggillah nama ukhti kita dengan nama yang baik-baik. Tak? Subhanallah. Kalau dia nak datang tempat duduk sempit dalam majlis ilmu, kita lapangkan majlis, kita lapangkan tempat duduk, bagi ruang untuk ukhti kita duduk. Kalau ada sifat-sifat yang terpuji, kita puji, tidak salahnya. Kalau ada orang lain puji dia, jangan kita sembunyikan. Jangan kita sembunyikan. Orang yang suka menyembunyikan pujian orang kepada ukhti kita, itu tanda orang yang ada hasad dengki. Kita kalau boleh kita cakap saja. Kita kata, Fatimah, subhanallah, tadi kawan Ustazah Nur Aini Hussein, dia puji Fatimah. Dia kata Fatimah ni manis orangnya, walaupun banyak masalah tetapi sentiasa senyum, kan? Kita boleh cakap kepada tuan punya badan. Jangan kita sembunyikan. Orang yang suka menyembunyikan, nah, itu mungkin di dalam hatinya ada hasad dan dengki. Subhanallah ibu-ibu. Jadi menyampaikan pujian orang lain terhadap dirinya, di samping dia kena rasa turut sama bergembira di atas pujian itu. Itu orang yang baik. Memang betul. Dia kak, kalau ada masalah pun, dia sentiasa senyum terukir. Sebab tu pergi mana-mana, orang suka dengan dia. Orang yang mulut manis ni tak rugi. Pergi mana-mana, orang senang mendampingi kita. Kalau kita masam, terbonyok, masam dah. Nak tegur orang pun malas. Kita diam, membatu saja tak bercakap. Orang pun tak boleh nak tahu isi hati kita. Sebab itu, tutur kata yang manis amat penting. Kena diiringi dengan hati yang gembira. Taliqul wajhi, wajah yang tenang lahir daripada hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan senang nak lahirkan hati emas. Orang ada hati gangsa, ada hati perak.
Kita tak nak hati gamsa. Kita tak nak hati perak. Kita nak biar Allah menganugerahkan kepada kita qalbun minaz zahab. Qalbun minaz zahab, hati emas. Hati emas ni hati yang macam mana? Hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang sentiasa takut Allah, hati yang tak pernah ada rasa ujub, hati yang tak pernah rasa hasad, iri hati dengan kemewahan yang ada pada diri orang lain. Betul tak Tuan Haji Ramzi? Kita tidak marah kalau orang menegur kita. Malah kita terima kasih kerana engkau menegurkan keaiban diriku. Kalau kita ada silap dan salah. Sebab itu belajarlah mengucap jutaan terima kasih kepada setiap sumbangan yang orang berikan. Orang tolong sapu lantai kita, orang tolong memberikan kepada kita apa-apa sumbangan, orang tolong buang apa dia tu sampah sarap yang ada di dalam bilik tidur kita, orang tolong pimpin kita pergi ke klinik dan sebagainya, orang tolong cedok nasi untuk kita, orang tolong letakkan selipar di tangga untuk kita nak turun, mak kita yang tolong masak nasi untuk kita. Jangan kedekut untuk kita melafazkan terima kasih mak, terima kasih mak masak hari ni sedap, Ramadan suka masakan mak, kan cantik tu. Sebab itu ustazah, kalau dulu di sekolah ada seorang pelajar ustazah nama dia Ramadan, sama dengan nama anak Fatimah. Ustazah setiap kali datang ke sekolah, ustazah kata, Ramadan, aina syawal, mana syawal, ustazah kata. Dia pun ketawa kat ustazah. Kadang-kadang berselisih tengah jalan, ustazah kata, Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarafta ya syahran Quran, ahlan wa sahlan ya Ramadan, syarafta ya syahran Quran, syahran minna. Selalu ustazah sebut nama dia. Sebab apa? Ustazah suka nama dia Ramadan. Nama bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia kalau nampak je ustazah datang ke sekolah, nampak senyum terukir dia menyambut kedatangan kita. Sukanya dia. Sebab tu orang beriman, kewujudan dia cukup bermakna. Ketiadaan dia dicari-cari oleh anak murid. Macam kita lah, kalau kita seorang ibu yang salihah, tak ada kita sari, anak-anak akan tercari-cari kita. Anak-anak akan merindui kita. Kalau kita pergi kursus 3-4 hari, balik-balik, anak tak kisah pun. Nah, kita terjojol kat muka pintu, anak tak sambut pun kita. Nah, itu ada something wrong. Itu ada something wrong. Yeah. Macam baru ni, ustazah pergi 2 hari saja di Johor Bahru. Balik-balik, subhanallahu akbar. Anak peluk, yang ni peluk, yang ni peluk. Rindunya. Padahal baru 2 hari je tinggal. Itu baru anak, belum lagi suami. Betul tak? Kalau suami buat tak kisah kita sampai ke tak sampai, balik ke tak balik, itu something wrong lah tu. Kan? What you give, you can get back. Betul tak? Apa yang kau beri, macam tu kau akan terima. Jadi kalau kita, kalau kita nak suruh orang kasih kat kita, kita kena belajar mengasihi orang. Barulah Allah pun mengasihi kita. Tapi kalau kita tak belajar nak mengasihi orang, nak suruh orang yang datang melutut kat kita, macam queen, macam king, nak suruh orang yang datang sembah kita, kita tak pergi menyembah orang dah. Kita tak pergi terjun dalam kancah masyarakat. Jangan diharap besok mungkin mati kita pun mati dalam keadaan bersendirian. Mati bersendirian ibu-ibu. Subhanallah, ini yang kita takut. Jadi jangan kedekut untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kak, tolong cedokkan nasi. Terima kasih kak, tolong gosokkan tudung saya. Terima kasih ya ma, tolong gosokkan baju baba. Ahmad, terima kasih mama, mama masak sup hari ini sedap. Ahmad suka. Delicious, dia kata. Tengok anak-anak kan, terima kasih ma. Jadi penat kita yang duduk di dapur tu, seharian berdiri dah, kita takkan rasa kepenatan. Malah kita rasa bersemangat untuk buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi kebaikan. Cuba ibu-ibu bayangkan, subhanallah, Allahuakbar. Ustazah balik daripada JB 2-3 hari sudah dengan keletihannya. Kemudian semalam pula tak berhenti buat kerja. Kemudian petang ada kelas lagi. Pagi tu pergi ke hospital tengok mak mertua ustazah tak sihat di hospital Kuala Pilah. Balik tu stokin tak ada pecah lagi. Subhanallah, bekerja pula kita pergi buka stokin, ambil wuduk, semayang zuhur. Sudah semayang zuhur, subhanallah, pecut ke dapur masak untuk tengah hari. Kemudian tak ada lagi nak lurus pinggang, tak ada lurus lagi pinggang, pecut pula ke Masjid Jami' An-Nur, kan? Untuk menyampaikan ilmu di sana.
Balik daripada masjid Jami' An-Nur, ustazah terpegun tengok seorang wanita tua yang datang ke masjid. Dia bawa kereta sendiri. Lalu ustazah kata, "Ya Allah kak, suatu hari nanti ustazah nak kenal rumah kak di mana. Jangan panggil akak, panggil makcik." Dia kata, "Ya Allahu Akbar, nak kenal rumah makcik di mana." Sedangkan dia dah berusia. Dia kata, "Rumah saya kecil je ustazah." "Bukan masalah akak rumah kecil ke rumah besar kak. Saya nak pergi rumah akak, nak pergi rumah makcik. Bukan masalah makcik miskin ataupun kaya. Tetapi ustazah kagum semangat juang makcik tu. Makcik dah berusia, dah masuk dalam usia bangka, betul tak? Tetapi makcik boleh drive kereta seorang-seorang datang ke majlis ilmu." Lalu dia kata, "Saya bukannya seorang-seorang ustazah. Saya ada housemate saya. Ini dia orang Jawa Timur." Dia kata, "Kecil orangnya. Pendek je. Rendah, lebih rendah daripada ustazah." Ustazah tengok sekali imbas macam orang asli sikit. Kan? Dia rendah, kulit gelap. Lalu ustazah pun turun daripada masjid. Tengok-tengok, subhanallahu akbar. Dia drive kereta sendiri. Kereta dia bukan kancil. Kereta dia Honda HR-V macam ustazah tu. Lalu ustazah tanya, "Makcik bin apa? Nama apa makcik?" Dia pun sebutlah nama dia sekian-sekian. "Makcik anak siapa?" Dia kata, "Saya anak Lebai Aziz. Lebai Abdul Aziz." Kan? Yang berasal daripada bumi Cengkau. Dia duduk di Cengkau. Lalu ustazah kata, "Subhanallah makcik, makcik keturunan orang yang soleh-solehah. Patutlah makcik mempunyai daya juang yang tinggi walaupun usia dah bangka. Dah, usia dah tua, dah tua. Tetapi semangat juang makcik tinggi untuk datang mencari ilmu. Dan dia lepas hari-hari nak ikut ustazah datang ke Darul Widan. Tetapi tidak pernah ada peluang lagi hari ini sebab dia duduk di Cengkau. Kalau dia duduk di Rembau boleh juga ustazah ambil sekali-sekala untuk datang ke Darul Widan." Jadi tengok ibu-ibu, semangat juang yang tinggi, iradah yang kawiyah. Kalau orang iradah dia tak kuat, walaupun dia CJ panjang berjela, PhD sekalipun, kalau iradah dia tidak kawiyah, dia tak boleh melangkah pergi ke masjid. Betul tak? Masjid ni tempat yang paling berat untuk dilangkahi. Walaupun rumah kita hanya beberapa meter saja dengan masjid pun susah kita nak melangkah. Walaupun badan kita kuat macam Malik Nor sekalipun, boleh angkat berat, tak? Tetapi perjalanan pergi ke masjid cukup berat dan cukup jauh bagi hati-hati manusia yang tidak beriman. Ya. Ustazah dapat rasakan hari ini ibu-ibu. Sebab nak tolak anak-anak supaya hatinya sentiasa terikat dengan Allah bukan satu benda yang senang hari ini. Ustazah nak lahirkan ibu-ibu yang mempunyai jiwa yang halus, yang lunak, yang lemah lembut, yang penyayang, yang prihatin, yang alert, yang pengasih, yang tidak cinta dunia, yang tidak ujub, yang tidak riak, terutama orang yang bercakap ni. Kita kena mengajar insan. Kalau kita tak mengajar, kadang-kadang kita jadi lupa. Sebab itu semalam ada orang tanya ustazah, apalah amal yang terbaik yang kita boleh buat di bulan Zulhijjah ini? Kan? Jadi di antara amal terbaik yang ibu-ibu boleh buat di bulan Zulhijjah ini ada 8 yang ustazah boleh berkongsi hari ini. Yang pertama, ibu-ibu boleh berpuasa sunat daripada 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, dah sampailah hari 9 Zulhijjah, hari wukuf di padang Arafah. Kita boleh berpuasa sunat. Itu di antara amalan-amalan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi, kita lakukan di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selain daripada kita bersedekah, hari lain kita dah bersedekah, tetapi masuk 10 awal bulan Zulhijjah ini lagi dituntut untuk kita bersedekah dengan lebih advance, dengan lebih gairah, dengan lebih asyik lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Quran ni kalau baca saja tidak ditadabbur, air mata kita tidak mengalir. Kita kena tadabbur ayat-ayat suci Allah. Quran kita tutup masa pengakhir Ramadan. Hari ini masuk Zulhijjah. Setidak-tidaknya kita buka balik Al-Quran. Jangan kita tutup terus. Ada orang berakhir Ramadan, dia pun tutup terus. Sebab apa tu? Dah khatam, dia kata. Khatam itu hanya titik permulaan, bukannya titik pengakhiran. Kita kena sentiasa baca, tadabbur Al-Quran. Lebih-lebih lagi di bulan Zulhijjah ini, Tuan Haji Ramzi. Subhanallah. Lagi, apa amalan boleh lagi kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, ibu-ibu? Kurban.
Sebab tu tarikh tutup korban 17 hari bulan. 17 hari bulan saja ustazah tutup. Untuk korban di Kemboja. Sebab mana-mana ibu-ibu yang berkorban, ustazah serahkan kepada Ustaz Wan Roslan selaku SU Cakna Kemboja. Subhanallah. Kalau ibu-ibu nak serah kepada ustazah hari ini, boleh lagi. Ini terakhir. 17 hari bulan kita akan tutup. Sebab apa ibu-ibu? Sebab ada orang disilap faham. Dia fikir korban tu sekali dalam seumur hidup. Tidak. Dia bukan sekali seumur hidup. Dia sunat mu'akkad yang ditekankan oleh Nabi Muhammad yang hampir ke tahap wajib. Sebab syarat korban dia ada tiga. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga al-istita'ah, berkemampuan. Jadi kalau ibu-ibu berkemampuan setakat RM390 untuk korban satu bahagian, sedangkan duit kita berkepuk duduk dalam bank, betul tak? Zakat kita tak keluarkan, kita berdosa. Cukup haul, cukup nisab yang ustazah tekankan pada minggu yang sudah ada. Cukup setahun duit ibu-ibu terkumpul, cukup nisab dalam 14,700 lebih yang ustazah ceritakan baru ni, maka ibu-ibu kena keluar zakat 2.5%. Jadi maknanya kalau ibu-ibu berkorban RM390 untuk satu bahagian, dan disunatkan orang yang berkorban tu pergi tengok sendiri upacara penyembelihan itu berlaku. Kalau kita tak mampu nak bergerak, kita uzur, kita dah uzur, sakit tak boleh nak bergerak, maka kita hantarlah siapa dia yang wakil-wakil kita, pewaris-pewaris kita untuk pergi melihat upacara penyembelihan itu berlaku. Mudah-mudahan darah binatang sembelihan yang gugur ke bumi, sebelum dia gugur ke bumi, amal soleh kita dah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengorbanan. Pengorbanan. Kalau dengan tenaga kita tak boleh berkorban, kalau dengan duit kita tak boleh berkorban, jangan harap kita nak boleh berkorban nyawa. Nah, untuk berjuang fisabilillah macam para-para rijal, para-para syabab, para-para pemuda yang mengorbankan nyawa, harta fisabilillah. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis, tak ada lah amal soleh yang paling mulia dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lakukan pada 10 awal di bulan Zulhijjah. Hatta jihad fi sabilillah ya Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Adakah jihad itu subhanallah, jihad itu mulia tak? Adakah dengan beramal soleh 10 awal Zulhijjah ini lebih mulia daripada jihad fi sabilillah? Ya, lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Kecuali jihad yang kamu keluar pergi berperang orang lelaki dengan merupakan nyawa, harta, dan kamu tak balik-balik. Tak balik-balik ni Encik Sanazari dalam erti kata syahid. Itu lain. Syahid tu dia makam yang paling a'la, yang paling tinggi. Sampai darah pun tak perlu dimandikan. Dikebumikan dengan darah-darah. Darah orang lelaki, suami kita, para anak-anak kita yang berjuang fisabilillah sampai gugur sebagaimana di Gaza atau mempertahankan Islam di bumi Gaza daripada aduullah, musuh Allah, Israel. Masya Allahu Akbar ibu-ibu, itu pahala yang paling azim, yang paling besar. Sebab itu kenapa Khansa anak dia pertama gugur syahid dia tak menangis. Putera dia yang kedua gugur syahid dia tak menangis. Putera yang ketiga gugur syahid, baru dia yanzil ad-dumu'. Yanzil ad-dumu', menitis air matanya ke pipi yang telah lama kekeringan. Orang bertanya, ya Khansa bakaiti lima zaya beki, why you crying? Kenapa you menangis? Anak you mati, yang pertama putera tak menangis, yang kedua tak menangis, yang ketiga baru kau menangis. Lalu Khansa kata, limaza, kerana aku tidak ada lagi puteraku yang keempat untuk ku hantar ke medan jihad. Itu tengok kekuatan jati diri seorang muslimah. Hebat tak ibu-ibu? Subhanallah, hari ni kita dah rumah terbakar kita menangis, anak sakit kita menangis, betul tak? Itu lumrah, air mata sikit-sikit turun, itu fitrah. Tetapi jangan sampai niyahah, meratap, meraung macam orang Arab, ambil kain baju, tutup muka, gelepar, rode-rode. Jangan. Kita kena redha dengan kematian. Sebab tak semua, tak semua manusia ini boleh mendabik dada duduk di atas muka bumi ini. Kaya macam mana pun dia, tetap akan dipanggil Tuhan. Ini yang dalam bait-bait syair Arab dia kata apa? Isma'u wa'u, sedarlah kamu, dengarlah kamu. Wa'u, sedarlah kamu, dengarlah kamu. Isma'u, dengarlah. Wa'u, sedarlah kamu. Isma'u wa'u, man 'asha mata. Setiap yang hidup pasti dia akan mati. Man mata fata,
Setiap yang mati pasti akan lenyap, hilang di muka bumi ini. Wa kullu man huwa atin, atin. Dan setiap yang benda yang akan datang, dia tetap akan datang. Maka kita kena get ready. Betul tak Azu? Kena get ready. Hal entu musta'id? Hal enti musta'id dah ni mawajahatil maut? Adakah engkau get ready untuk menghadapi kematian? Belum. Kita tahu kita akan mati, kita akan mati. Tetapi subhanallahu akbar, kita tidak preparation untuk menyediakan zat perbekalan sebelum kita dipanggil Tuhan. Sebab itu Ustazah cakap pada ibu-ibu kan, minggu sudah, ya kan, Ustazah ada cakap. Yang Ustazah pergi melihat mertua Ustazah uzur di hospital Kuala Pilah semalam. Pesakit yang duduk sebelah mak mertua Ustazah, apa dia tak boleh bernafas, sesak. Akhir sekali Ustazah pun ambil tangan Ustazah, sapu-sapu belakang dia. Lalu Ustazah kata, makcik tolong dia. Dia kata tolong dia, dia sesak nafas, tak boleh nak bernafas. Dia panggil nurse, nurse sibuk Ustazah pun sapu-sapu kat belakang. Ustazah kata, makcik, makcik tarik nafas. La ilaha illallah. Makcik kena sabar, cik. Ini dugaan Tuhan. Mudah-mudahan Allah akan gugurkan dosa-dosa makcik. Dia kata, kalau tak sabar, makcik meraung dah Ustazah. Dia kata. Akhir sekali, Ustazah tanya, anak makcik ada tak? Ada. Dia kerja apa? Dia polis. Dia kata, kat Kuala Pilah. Tiba-tiba apabila Ustazah sapu-sapu-sapu, Ustazah baca selawat syifa, akhir sekali dia terlena. Dia terlena betul-betul atas kursi dengan tangan dia duduk macam ni di atas katil mak Ustazah, menghalang Ustazah daripada keluar. Eh? Mak Ustazah kata, kejutlah. Ha? Nanti ha nak balik tak boleh. Ustazah kata, biarlah mak, jangan ganggu tidur dia. Kesian dia kepenatan. Biarlah ha panjat katil. Ustazah panjat katil. Sebab laluan dia dah ditutup. Ustazah nak keluar tak boleh. Kalau kita, kejut je lah dah. Makcik-makcik, bangun makcik. Bangun makcik, saya nak lalu ni. Ha, kalau kita dah. Tapi Ustazah tak kejut. Ustazah tak kejut. Biarlah dia tidur di situ. Lalu Ustazah pun panjat katil. Lalu sampai dia terlena. Lalu nurse pun datang. Nurse datang, dia terkejut. Dia tengok Ustazah duduk urut. Makcik ni duduk sapu-sapu makcik ni. Lalu nurse tu pun berkata. Dia kata, puan, sian makcik ni. Dia kata, anak dia kata, pergi tak datang-datang. Kan? Ha, lepas tu kita call, barulah dia datang. Kalau dia datang pun, saya tak pernah tengok dia sentuh jasad ibu dia. Kan? Ha. Subhanallah. Kadang-kadang ibu-ibu, kita ada ibu ni, sakit macam mana pun, kita tangan anak ni, sentuh gak? Kadang-kadang orang tua ni, dia nak perhatian. Setakat duit saja, buat apa duit hari ni? Dia pun tak ada dah nak beli tu, beli ni. Kan? Setakat untuk makan minum sahaja. Jadi Ustazah pun sapu belakang dia. Ustazah baca selawat syifa. Ustazah ingatkan dia dengan Allah. Sampai dia terlena di atas katil ibu Ustazah. Dia duduk atas kerusi. Sedangkan tangan dia duduk di atas katil mak mertua Ustazah. Sedangkan mak mertua Ustazah duduk menyandar. Dia dah lalu makan dan sebagainya. Alhamdulillah. Adik-adik ustaz dia ramai 12. Ni masuk ni keluar. Ni masuk ni keluar. Ni masuk ni keluar. Subuh-subuh Syafi'i daripada semalam Ustazah duduk di hospital sampailah tengah hari. Tengah hari Ustazah balik, yang ni pula ganti, yang ni pula ganti. Malam macam tu juga. Ha, itu kita ibu-ibu, anak ni adalah saham akhirat kita. Sebab tu didiklah dia dengan didikan iman. Akhir sekali Ustazah nak balik tu, Ustazah pun sapu tak kepala dia. Makcik banyak sabar ya cik. Ustazah kata, assalamualaikum bima sabartum fani'ma uqbadah. Sabar makcik banyak-banyak. Ini dugaan Tuhan. Berkat makcik sabar, Allah berikan makcik syurga besok. Lalu Ustazah pun balik. Jadi sebab itu kenapa ibu-ibu, walaupun kita tak mampu nak mengerjakan tawaf di Baitullah. Orang berlari pergi ke Mekah dah. Tawaf di Baitullah. Kita tak mampu nak bertawaf di Baitullah. Ulang-aliklah ziarah ibu kita yang tua. Ziarahlah sahabat-sahabat kita yang sakit. Ziarahlah jiran-jiran tetangga yang memerlukan bantuan. Kita dah dapat pahala. Pahala apa? Pahala menyambung silaturahim. Kita tak mampu nak melontak jamrah macam orang lain. Orang lain dapat melontak jamrah di Makkah dan Mukarramah. Kita tak mampu nak melontak jamrah. Tapi lontarlah sifat-sifat terkeji yang ada dalam diri kita.
Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Sebab itu Ustazah nak tekan sekali lagi, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Kita ni saudara sesama Islam. Janganlah kamu menzalimi saudara kamu sendiri. Dan kamu membiarkan saudara kamu dizalimi. Macam sekarang kita tengok Rohingya. Allah Akbar. Kan? Kita tengok je apa mampu kita buat. Sebab itu Syekh Murawih dia kata, kalau kita tak mampu nak pergi berperang, ya, anak-anak kita lelaki nak pergi sama-sama turut berperang melawan Israel di bumi Gaza, sekurang-kurangnya kirimlah minyak tanah di bumi Gaza. Maksud dia apa ibu-ibu? Doa. Bantu dari sudut keuangan. Itu je yang kita mampu. Maka kita buatlah semaksimal mungkin. Macam korban tadi dah. Kita mampu berkorban, maka kita berkorban dengan nilai RM390 dah untuk satu bahagian. Nak banding dengan pahala di sisi Allah yang maha hebat. Maka di sini kita jangan tangguh-tangguh. Ya Allah narsuha, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu membuat kebajikan, sebab amal kamu hanya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Subhanallah. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia kata di sini, apabila kamu cuai di dalam memelihara dan membela maruah saudara, ini bererti kita membiarkan dia. Kita menyerahkan bulat-bulat dia kepada kejahatan. Tengok umat Nabi Muhammad dulu dah. Tarik sikit je jilbab orang perempuan dah. Masing-masing dah sama-sama datang membela. Hari ni lagi lebih teruk. Dengan isu transgender dan sebagainya hari ni. Kan? Macam-macam. Sedangkan terang-terang orang yang berpakaian seumpama lelaki, lelaki berpakaian seumpama perempuan, terang-teranglah Tuhan laknat. Sebab itu Brunei dia tegas, dia tidak mengiktiraf LGBT. Yeah. Macam mana Brunei? Man, tegasnya dia. Negara kecil tapi boleh melaksanakan sistem hudud. Sebab itu the leader, dah ketua yang akan menerajui tampuk pemerintahan mesti orang yang rukuk, orang yang sujud, orang yang bertakwa, orang yang takut Allah, orang yang ada fikrah Islamik yang maha hebat. Kita nak bina satu leadership, yeah, yang berwibawa, yang kuat jati diri. Kena orang yang faham, orang yang diterbiah. Sebab itu terbiah hari ini, usah ulang lagi sekali kepimpinan hari besok. Kalau setakat kita ada degree, master, PhD, kita dah duduk goyang kaki kat rumah, dah kita tidak berjinak-jinak dengan masjid, kita rasa kita, idea kita je yang betul. Idea orang semua salah. Kita rasa kita je ahli sunnah wal jamaah. Orang lain kita rasa wahabi. Tak. Jangan kita nak cepat menghukum. Kita bukannya budak, tetapi kita doa. Kita bukannya budak. Kita bukannya penghukum, kita bukannya pelampau, tetapi kita adalah du'at da'i yang menarik orang ke arah kebaikan. Orang tengok kita boleh jadikan ikon, contoh yang terbaik. Sebab tu dalam Minhaj Al-Qasidin ni Makcik Asnah dia kata, kita tak boleh terlampau berhias-hias dan kita tak boleh terlampau selekeh. Tengok, Islam dia ajar. Berhias sangat pun tak boleh, selekeh sangat pun tak boleh. Sebab itu kita kena sederhana. Khairul umur awsathuha. Ada seorang cikgu dulu di sekolah lama Ustazah, cukup selekeh. Datang ke sekolah pakai sandal, selipar peh-peh-peh dengan stocking tak pakai, dengan bajunya labuh berceleret, dengan gelang dia pakai jam, tetapi jam dia tu dia tak pergi kerat. Ha, besarnya dia punya apa dia tu tali ni sampai boleh turun naik sampai sini pas turun naik Ya Allah Akbar, rambut dia tak terurus. Akhir sekali Ustaz Zamani tengok dia tak masuk kelas, dia tidur dalam bilik warden, dia tidur dalam bilik jaga. 7 kali warning, tak juga makan saman. Ustazah sebagai kaunselor di sekolah tu dulu, Ustaz Zamani rojok pada ustazah pun tak juga, panggil saudara dia datang tak juga ubah perangai. Akhir sekali ustaz pun panggil dia datang ke rumah, cikgu carilah profesion lain, profesion guru tidak sesuai untuk cikgu, kan? Saya dah hantar 7 laporan kepada JAIN. Nah, jadi cikgu dilucutkan jawatan daripada guru.
Sebab cikgu menganiaya 200 orang pelajar dengan cikgu tak masuk kelas. Saya hantar surat bagi amaran, cikgu tak dengar. Sekali tak dengar, dua kali tak dengar, tiga kali tak dengar. Sampai 7 kali, 2 tahun cikgu. Bukan satu jangka masa yang singkat. Saya bila saya dah buat surat ke Jain, dah, cikgu jangan datang nak melutut balik kepada saya. Saya kalau dah muntah cikgu, saya takkan jilat balik. Menangis dia. Kita pula guru ganti, bukannya guru tetap. Guru ganti sepatutnya, kita kena buat rekod, bina rekod yang terbaik. Jadi besok orang sanggup terima kita, jadi guru lagi. Kalau kita dah ditamatkan kontrak. Sebab itu, jangan terlalu selekeh macam seorang hamba abdi. Jangan terlampau berhias macam seorang raja ataupun king. Kena sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebab itu kalau pakai stoking betul-betul. Kalau pakai tudung betul-betul. Jika kalau pakai kerongsang betul-betul. Jangan terlampau banyak sini kerongsang, sini kerongsang, sini kerongsang, tarik lagi kerongsang. Nah, sampai bergerak pun goyang-goyang. Nah, sampai sebatu daripada jarak jauh tu orang dah tengok dah kita dah. Gerun pula orang nak masuk dekat dengan kita. Sebab apa? Terlampau marak. Orang Indonesia kata terlampau marak. Jadi, biar sederhana. Orang sederhana ni dia boleh masuk dengan semua orang. Dengan orang kaya dia boleh masuk. Dengan orang miskin dia boleh masuk. Orang sederhana dia boleh masuk. Jadi, dakwah tetap berjalan. Yeah. Dengan orang kaya pun kita boleh masuk. Dengan orang bawahan kita boleh masuk. Dengan orang asli, dengan hamba abdi, dengan siapa saja pun kita boleh masuk. Dulu ada sistem hamba. Sekarang ni tidak ada sistem hamba. Sebab itu Islam meletakkan garis panduan. Hatta kalau kita ada housemate. Apa nak kata Kak Jamilah? Bukan orang gaji. Orang gaji tu nampak tak sedap sangat, kita punya istilah pembantu rumah tangga. Ha, itu bahasa yang paling lembut. Jangan sebut orang gaji. Ustazah tak suka kalau kita sebut orang gaji ni. Nampak benar kita ni hebat. Jangan sebut orang gaji. Kita sebut pembantu rumah tangga. Rakan kongsi kita. Dah Kak Zu, orang-orang Indonesia, katalah Filipina yang datang, rakan kongsi bekerja di rumah kita. Pun majikan, dia tak boleh gurau lebih-lebih dengan pembantu. Terutama suami kita tak? Dia bergurau lebih-lebih dengan pembantu kita yang perempuan. Nanti kalau kita bergurau lebih-lebih, hilang izzah kita, kemuliaan kita sebagai seorang majikan. Jangan gurau melampau. Usazah anak, usazah sendiri pun usazah teguh. Akhi yang sulung, jangan gurau lebih-lebih dengan adik. Adik ni, dia dah anak dara. Nama dia Ustazah Auni Al-Hafizah. Besok insyaAllah dia akan jadi ustazah. Dia sekarang belajar di Itqan. Jangan gurau lebih-lebih dengan adik. Sebab apa? Adik dah remaja. Akhi pun dah suami orang. Dah ada isteri. Jangan bergurau macam kita zaman kanak-kanak. Tanpa akhi sedari, sekarang umur akhi bukan 17, 15 dah. Akhi dah 30 ya. Ustazah cakap, dah 30. Kalau akhi bergurau lebih-lebih dengan adik, hilang izzah. Hilang izzah kemuliaan kita sebagai seorang abang. Ayah macam tu juga. Jangan gurau lebih-lebih dengan anak perempuan. Jangan gurau lebih-lebih sangat dengan anak lelaki. Nanti izzah kita sebagai seorang ayah hilang. Sebab tu hari ni dah, anak-anak dia tak takut ke ayah. Betul tak Kak Jamilah? Dia tak takut. Dia tak takut ke ayah. Sebab apa? Ayah bergurau lebih-lebih sangat dengan anak, hilang izzah. Tengok ayah kita dulu dah. Kelip mata pun anak dah takut. Subhanallah, ustazah ayah, ustazah. Jeling pun ustazah dah takut dah. Kalau dia tidur, kita nak lalu. Ya Allahu Akbar. Lantai rumah tu jangan bunyi bergegar. Kita berjinjing ni nak lalu ni, takut ayah sedar daripada tidur. Hormatnya pada ayah. Budak sekarang tak ada dah. Ayah tidur degung-degang dah. Buka TV kuat-kuat, buka radio kuat-kuat. Ni ayah tidur ni. Balik daripada sekolah letih, balik daripada menoreh getah ni letih ni. Tak ada rasa hormat. Sebab apa? Kita sendiri tak jaga izzah kehebatan kita selaku seorang ayah. Bergurau lebih-lebih. Sebab itu dalam Minhaj Al-Qasidin ni dia ajar macam mana adab-adab yang patutnya kita lakukan. Subhanallahu Akbar. Kita hanya bagi tahu, bagi harta je kepada anak. Sedangkan harta yang paling terbaik sekali adalah ilmu.
Kita mengajar anak di samping kita nasihat. Kita mengajar kepada saudara-saudara kita tentang kehebatan ilmu. Sebab apabila kamu kaya dengan ilmu, maka ajar dan bimbinglah dia. Jadi kalau kita orang yang kaya dengan ilmu, maka kita kena ajar saudara kita dengan kehebatan ilmu. Kalau kita ni orang yang mubaligh, orang yang kaya ilmu, balik ke rumah, tak? Bimbing anak-anak kita dengan kehebatan ilmu. Subhanallah. Ustaz zaman ni dia sibuk, dia jarang dengar kuliah ustazah. Dia memang jarang sebab dia sibuk. Semalam Ustaz balik daripada Johor, ustazah terlelap keletihan. Ustazah tengok dia buka audio kuliah ustazah. Dia dengar satu, 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 satu. Dalam hati ustazah berbunga-bunga. Masya Allah, suamiku ada hati nak dengar suara isteri dia. Mudah-mudahan adalah kritik-kritik dia yang membina, yang dia akan salurkan kepada ustazah. Lepas tu ustazah pura-pura tidur, padahal telinga kita ni jaga. Tapi hati ustazah berbunga-bunga. Sebab dialah jemaah juri ustazah yang paling hampir dengan ustazah. Ia akan mengomen, mengkritik, menegur apa yang patut. Akhir sekali, sudah saja majlis tu, sudah dia dengar, dia pun tutup, dia pun masuk dalam bilik air. Kemudian dia pergi ziarah kawan ustazah semalam, Akhi Syamir. Anak dia 3 bulan meninggal semalam, disemadikan jenazah di sebuah masjid di Seremban. Anak hantar ke babysitter pukul 8, 8.30 sesak nafas dan meninggal di HTG. Cuba ibu-ibu bayangkan. Subhanallah, anak pertama pula tu. Allahu Akbar. Saham akhirat yang akan memberi syafaat kepada ayah dia di syurga besok. Nama dia Amru. Amru 3 bulan kembali ke rahmatullah. Dia punya darah dia tak sampai ke otak, oksigen tak sampai ke otak. Dan subhanallah, hantar pukul 8, 8.30 sesak nafas dan semalam kembali ke rahmatullah. Tengok ibu-ibu, kelapa muda gugur, kelapa tua gugur. Jadi kita tahu maut tu akan datang bila-bila masa. Tetapi di dalam tubuh badan kita ini masih lagi ada karak-karak dosa yang tidak mengimani tentang kematian. Nah, subhanallah, kita tidak ada rasa untuk nak meningkatkan amal soleh kita sebab martabat hati ni dia berperingkat-peringkat. Sebab itu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjadikan kita hati emas yang ada sifat nak berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Di sisa-sisa usia kita yang masih lagi berbaki ini. Sebab itu dia kata di sini, ibu-ibu, jangan kita jadi pengampu kepada orang. Sesiapa yang tidak ikhlas dalam persaudaraan dia, di dalam hubungan ukhuwah persaudaraan yang dia bina, dia adalah orang yang munafiq. Munafiqun. Yang menzahirkan iman, sedangkan di dalam hati dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dak, senyum-senyum baik-baik dak. Puji-puji kita, tetapi dalam hati dia ada dendam kesumat, ada iri hati dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, sebab itu kita kena ikhlas. Kalaulah kita mengharapkan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, kita mengharap Allah terima taubat kita, macam tu juga dengan ukhti kita. Jadikanlah kita insan yang sentiasa memberi maaf walaupun dia ada melakukan kesilapan pada kita. Kan ustazah cerita dulu kepada Tuan Haji Abdul Halim, Tuan Haji Salihin, ada seorang wanita ini, dak, kawan dia tinggal, dia pergi kenduri sampai bertahun-tahun dia tidak bertegur siapa. Sedangkan benda kocik. Jiran ustazah di Kelantan bergaduh dalam bab isu tanah, dua beradik. Dak, mak bagi ke adik, mak tak bagi ke abang. Bergaduh sampailah tak bertegur siapa puluh-puluh tahun kerana isu tanah. Kita suami isteri bergaduh, seorang nak kicap masin, seorang nak kicap mani, bergaduh. Hatta di Mekah pun boleh bergaduh. Kan? Subhanallah, berebut, kan? Macam-macam. Kan? Sebab itu ustaz dulu masa bawa 2500 jemaah, bukan senang ibu nak menangani PL perangai ibu-ibu yang dah berusia ini, bapak-bapak yang berusia ini dengan macam-macam ragam manusia. Kadang-kadang syampu tak ada dalam bilik air pun jadi bising. Kan?
Benda yang boleh ditolak angsur, kita tolak angsur. Kita kena memaafkan macam maafnya Nabi Muhammad kepada Yahudi yang duk sumpah seranah di suq, di pasar. Dia sumpah Nabi, dia kata, Muhammad engkau gila, engkau tukang tilik, engkau tukang sihir. Muhammad enta kahin, enta sahir, enta magnun ya Muhammad. Macam-macam disumpahnya Nabi. Tetapi Nabi tengok orang membalas apa dia ibu, kan? Masyarakat lontar dia dengan najis, Nabi dia boleh balas bunga. Wanita Yahudi yang menyumpah seranah Nabi ini tak berhenti-henti di hujung pasar sana, tetapi Nabi balik, Nabi boleh kacau bubur sehingga lumat dan disuapkan ke mulut seorang wanita Yahudi ini tadi. Sedangkan kita ada ibu kita sendiri pun kita tak pernah suap. Kita tak pernah suap makanan kepada mulut ibu kita. Baru ni anak Ustazah Auni dia tak sihat. Kan? Dia uzur. Kemudian Ustazah masuk ke dalam bilik dia. Ustazah kata, dek, adik nak makan bubur. Mama masak bubur ya. Mama suap. Segan lama nak suap. Adik dah besar. Tak apalah, mama suap. Kita imbau balik kenangan masa adik kecil-kecil dulu. Mama suap adik, adik suap mama. Ustazah pun suap sup. Yeah. Jadi hak tak nak makan pun jadi makan. Sebab tangan ibu ni. Suap ni, suap ni, suap ni. Jadi baru ni hari khatam Quran dia diitkan, Ustazah pergi dengan Ustaz. Dia pun peluk Ustazah, ma, terima kasih. Walaupun mama sibuk, baba sibuk, datang tengok adik khatam Quran. Ustazah kata, inilah hadiah yang paling mahal hari jadi mama yang ke-54. Adik hadiahkan 30 juzuk Al-Quran pada mama. Sedangkan anak-anak lain mungkin tidak mampu untuk menghadiahkan hadiah selumayan ini. Lalu Ustazah pun angkat tangan. Ustazah kata, ya Fattah, ya Alim, iftah alaiha, iftah alaiki fathan qariba. Ya Fattah, ya Alim, iftah alaihi. Kalau lelaki, kalau perempuan, iftah alaiha. Dah, ha, fathan qariba. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku ini supaya hatinya terang untuk menerima hidayahmu ya Allah. Subhanallah. Datang seorang guru itqan, maksud ni ucap tahniah, ni ucap tahniah, ni ucap tahniah. Penuh guru-guru makan bersama dalam bilik kelas anak ustazah di itqan. Lalu masing-masing ucap tahniah, tahniah. Lalu ustazah kata, cikgu, ustaz, siapalah Auni kalau tidak adanya saham daripada guru-guru yang membimbing dia 24 hours duduk di itqan ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Mahathir, terima kasih Ustaz Asri, terima kasih Ustazah Atika, terima kasih Ustazah Habibah, terima kasih Ustazah Hartini, terima kasih kepada seluruh warga itqan. Hanya Allah sajalah dapat membalasnya. Mudah-mudahan doalah sama-sama supaya anak ustazah dan seluruh warga itqan yang berada di itqan pada tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita doa, terima kasih. Terima kasih, jangan kedekut. Ucap terima kasih. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maafkanlah semua kesilapan ukhti-ukhti kita yang banyak melukakan hati kita. Sekiranya dia enggan menerima, kamu hendaklah berkeras dan tegas dengannya. Ha, tengok ini ibu-ibu. Dia kata, sekiranya kita tegur kawan kita, dia tak boleh terima teguran kita. Dia melakukan kesilapan, ya Fatimah. Fatimah tegur suami, tegur kawan-kawan yang melakukan kesilapan. Tetapi dia tak nak menerima, sedangkan dia membuat sesuatu perkara yang melanggar hukum Tuhan. Contohnya dia tak sembahyang. Macam semalam ada seorang makcik, dia kata, Ustazah, saya ada jiran, umur dia ada dekat 50 lebih, tapi dia tak pernah solat. Macam mana tu Ustazah? Saya dah kuih dan nasihat, dia tak terima, macam mana? Kalau dia tak terima, kita dah tegur, dah berkali-kali kita tak terima, ini hukum Tuhan. Sekiranya dia enggan menerima, maka kamu hendaklah berkeras dan tegas dengannya. Ha, tegas dengannya. Mak Ustazah dulu ada bela anak yatim. Dan dia ni orang yang liat sikit semayang lah. Mak Ustazah pergi ziarah rumah dia, tanya dia, mana kiblat, mana nak solat ni? Anak yatim Mak Ustazah bela. Dia pun macam dia terkukak-kukak, terkukak-kukak tak. Dia pun tunjuklah, ni ma, arah ke sini ma, dia kata. Lepas tu masuk ke bilik dia, tengok kain telkung pun tak ada. Tak, sejadah pun tak nampak dalam rumah dia. Akhir sekali Mak Ustazah kata, jaga sembahyang. Ma didik bertahun-tahun. Sebab Mak Ustazah ambil dah besar kan.
mak didik bertahun-tahun. Kita ni hanya pemakan rezeki saja, pemberi rezeki Tuhan. Ini mak tanya arah kiblat pun tak, terkukak-kukak kan, tunjuk sini ke sini ke sini ke sini. Mak tengok kain semayang tu tak ada nampak bergantung dekat apa dia tu, ampayan dan sebagainya, tempat sidai dalam bilik. Mak nak tengok anak mak solat. Lain kali kalau mak datang, kalau mak tengok tak solat lagi, ini kali pertama terakhirlah mak datang. Mak ustazah tegas. Anak ustazah macam tu juga, Abid. Dulu dia masuk itqan. Lepas tu ustazah datang, dia menangis. Kali kedua dia datang, menangis. Kali ketiga menangis. Kenapa tu? Nak keluar daripada itqan. Tak mampu nak gigit Al-Quran. Lalu ustazah kata kepada anak ustazah sendiri, mama datang kali pertama, abang menangis. Kali kedua mama menangis. Kali ketiga, kalau mama datang, abang menangis juga. Ini kali pertama dan terakhir mama datang itqan. Sebab apa? Ini manar, gedung, ilmu. Dan abang berkemampuan untuk menghafaz Al-Quran. Abang dapat markah di antara markah yang tertinggi ketika ujian kubur. Subhanallah. Baju-baju kotor abang, mama datang ambil, mama basuh. Mama penuhi segala hasrat abang. Tetapi, kalau abang tak dapat memenuhi hasrat mama, mama kecewa. Sebab kalau abang duduk di itqan ini, abang hafzam Al-Quran dengan gigi-gigi geraham abang sampai lumat. Besok kalaulah kata mama mati, meninggalkan anak yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, mama akan disarungkan dengan mahkota diraja yang lebih bersinar daripada cahaya mentari. Jadi kalau mama datang kali ketiga, mama melihat abang menangis lagi di itqan ini, ini kali pertama dan terakhir mama jejak mahatafiz. Tengok ustazah tegas dengan anak. Ustazah datang kali keempat, tengok dia nampak ketok ustazah daripada jauh, dia dah lap air mata dia. Dia dah lap air mata dia. Akhir sekali ibu, Alhamdulillah kita bagi bimbingan, tunjuk ajar, latih tubi, semangat tentang kebesaran Allah dengan Al-Quran. Akhir sekali naik tafiz satu, tafiz dua, tafiz tiga, tafiz empat, tafiz lima. Ramai kawan-kawan dia keluar lepas SPM, pergi politeknik dan sebagainya. Daripada 30 orang tinggal 15 orang. Subhanallah, ramai tersungkur sebelum bertempur di medan pertempuran. Akhir sekali Alhamdulillah, cukup 8 tahun 2 bulan dah berjanggut, dah bermisai. Alhamdulillah. Masuk ujian kubur untuk pergi ke Mesir, Alhamdulillah lulus. Tapi subhanallahu akbar, rezekinya tak ada di Mesir, dia masuk ke DQ, Darul Quran. Dan terus ke USIM, dan sekarang ini Alhamdulillah dah habis dah USIM, bulan 11 nanti convocation. Alhamdulillah. Itu nak cerita anak-anak kita ni, kadang-kadang dia perlu kepada ketegasan seorang ibu. Jangan kita terlampau manjakan anak kita. Mudallak. Anak nak pindah, kita pun pindah. Anak nak duduk, kita pun duduklah. Anak nak tukar, kita pun tukarlah. Kita bagi dia bimbingan, tunjuk ajar. Kita sebagai ibu, kita kena jati diri, kita kena kuat. Sebab cita-cita dia nak jadi pilot. Anak ustazah tu, cita-cita dia nak jadi pilot. Ustazah kata, yang tak payahlah nak jadi pilot. Pilot ni, subhanallahu akbar, dia terbatas. Betul tak? Peluang kerja dia terhad. Lepas tu pula nak jadi pilot, subhanallahu akbar, dia terdedah dengan cabaran-cabaran yang sengit. Pramugari-pramugari yang tak menutup aurat dan sebagainya. Kita tengok Asia tadi budak. Dengan pakaiannya sempit. Dengan rambutnya merah. Sebab itu sekarang ini ada masuk Nur Amalina, kalau tak silap ustazah, ukhti ustazah yang sama diterbiah dalam Ikatan Muslimin Malaysia. Dia buat satu artikel masuk dalam berita harian, kalau tak silap ustazah, supaya memperkasakan pemakaian pramugari yang ada di dalam penerbangan mas. Supaya membenarkan mereka menutup aurat dengan sempurna. Kita tengok hari ni tentera, polis, ni lah gitu. Ustazah kena ceramah di kamp tentera, ibu. Datang sarjan ke kopral, Kapten Faridah, aku tak silap ustazah nama dia. Dia datang dengan jeep tentera, mari ambil ustazah. Dia datang, masa tu ustazah duduk di Jelebu, dia datang ambil ustazah dengan jeep tentera. Sampai terkejut orang kampung, dia ingatkan ustazah kena tangkap. Sebab ustazah naik jeep tentera. Terkejut dia orang. Kadang-kadang polis, kontijen polis Seremban datang jemput ustazah dengan kereta.
tentera datang ambil ustazah dengan kereta. Kapten Farid Faridah, tak silap ustazah nama dia. Dia datang ambil ustazah tu dengan jeep tentera tu, ibu-ibu. Subhanallah, dia pakai tudung tiga segi dan dia buat lubang. Lubang di bahu ni. Di bahu ni ada lubang untuk keluarkan dia punya pangkat dia tu lah. Sarjan ke, kopral ke, dah. Dia keluar pangkat dia ikut lubang kain tudung dia tu. Dan ustazah tengok cantik dah. Ha, menutup aurat dengan sempurna dengan pakaian seragam dia dah. Subhanallah. Jadi sekarang ini kita nak memperkasakan apa dia tu, pramugari di dalam penerbangan emas belum lagi berhasil. Sebab itu kita kena faham. Kita tengok Brunei kan, dia punya permaisuri dia. Tutup aurat dah. Tutup aurat cantik, ibu-ibu. Sebab pemimpin adalah contoh kepada anak-anak di bawah pimpinan dia. Sebab itu kita sebagai ibu nak suruh anak kita cantik, nak suruh anak kita solihah, kita dulu yang kena mainkan peranan. Sebab benda yang dilihat oleh anak kita, dia akan mudah terpahat di hatinya daripada apa yang kita cakap. Cakap berbuih mulut-mulut pun kalau kita tak buih, macam mana? Semalam anak angkat ustazah datang ke rumah. Katanya Alfa, dia kata apa? Ma, Amira nak peluk mama. Dia kumpulan nak peluk mama. Ustazah pun peluk dia. Anak angkat ustazah, anak orang susah di Rembang. Ustazah peluk dia. Ustazah kata, sihan dekat Amira. Balik daripada sekolah, terus pergi ke Kafa. Kafa balik, tak balik lagi dengan pakaian sekolah. Sekolah yang waktu pagi tu pergi pula kelas ngaji. Dengan peluh lagi menciri-ciri tu datang ke rumah ustazah. Sebab ayah dia tak ambil lagi dia balik ngaji. Ustazah pun duduk dengan dia. Dia nak peluk ustazah, peluk lah. Ustazah pun dia pun peluk ustazah. Ustazah kata, jom makan sama-sama dengan bonda. Ustazah goreng cempedak, duduklah makan sama-sama dekat meja. Lepas tu tiba-tiba datang ayah dia jemput dengan motor. Pek, pek, pek. Dia pun nak balik. Bonda nak balik. Dia kata, subhanallah, sekejapnya ustazah nak bungkus cempedak ini. Makan, kirim salam kat ibu yang ya. Ya. Lepas tu ustazah ambil lah apa yang ada atas meja ustazah. Kebetulan ada meruku yang ustazah balik daripada Johor Bahru, yang orang JB bagi kat ustazah, ada dua balang. Ustazah pun ambil lah satu balang bagi kepada dia. Akhir sekali, terima kasih bonda. Allahu Akbar, la syukran ala wajib, ustazah kata. Kan, tak perlu nak ucap terima kasih, kerana itu dah memang kewajipan ustazah untuk banyak memberi, bukan banyak menerima. Kita kena banyak memberi, ibu-ibu. Jangan banyak menerima. Kadang-kadang ustazah malu kepada anak-anak masjid yang banyak menghulur, sedangkan ustazah tidak banyak memberi. Subhanallah. Jadi kita kena ingat bahawasanya doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, malaikat akan berada di sisi kepalanya. Ia akan berkata setiap kali dan mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya Allah, ya Allah, perkenankanlah dan semoga kamu sama-sama memperolehinya. Ini ada hadis. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama. Tengok. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Itu hadis, ibu-ibu. Jadi kalau kita doakan ukhti kita min zahril ghaib, dalam keadaan dia tak tahu, kita sebut nama dia, ustazah balik ke rumah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ustazah kata, murahkanlah rezeki saudaraku Kak Zu, katalah. Nah, lapangkanlah hatinya untuk menerima ilmu, lembutkanlah hatinya untuk menerima hidayah ini. Subhanallah, dan murahkanlah rezekinya, ya Allah. Kesian dia ibu tunggal yang nak menguruskan anak-anak yang ramai. Mana kita doa min zahril ghaib. Min zahril ghaib, tanpa pengetahuan dirinya. Allah malaikat amin, amin, amin. Subhanallah. Ya Allah, murahkanlah rezeki ukhtiku ini. Sebut nama seorang-seorang. Kalau ada 6 orang sahabat kita, 6-6 kita sebutkan namanya. Min zahril ghaibi, tanpa dia mengetahuinya. Masya Allah. Malaikat amin, amin, amin di belakang kita, di atas kepala kita. Kita tak nak ke, ibu-ibu? Ini persaudaraan yang dibina di atas dasar lillahi ta'ala. Semalam ustazah balik daripada Masjid Jami' An-Nur.
seorang ukhti tu muda, comel. Wajah dia macam Arab Yaman. Dia kata, "Ustazah tunggu sekejap." Ustazah pun tunggulah. Ingatkan dia nak ambil apa? Rupanya dia nak pergi ambil hadiah sempena hari lahir Ustazah. Dia bagi 4 cawan tupperware. Ustazah pun sebutlah, "Barakallahu lakum wa barakalaikum fima anfaqat wa khluq alaikum bil halal innaka ala kulli syai'in qadir antar razik wa antal qadir subhanaka antas samiul basir." Ustazah pun sebut, "Inni uhibbuki fillah." Ku cinta dikau kerana Allah. Dia pun jawab, "Ahabbakillah alladhi min ajlihi ahbabtini." Yang selalu Ustazah hajar dekat masjid. Ustazah pun balik. Balik, anak Ustazah pun buka pintu kereta. Dia sambut Ustazah balik, Aufa. Dia kata apa? "Masya Allah Mama, Masya Allah Mama, murahnya rezeki Mama. Balik pada masjid tak pernah Mama tangan kosong." Lepas tu Ustazah kata apa? "Dek, syukranillah." Syukur pada Allah. Ustazah pun balik. Balik tu Ustazah buka tupperware. Ada seorang ukhti tu dia bagi tupperware kat Ustazah. Ustazah tak tahu apa isi dia. Ustazah buka-buka tengok, Masya Allah, rendang itik. Rendang itik. Rendang itik. Satu tupperware dia bagi. Katanya, "Ustaz, Masya Allah Ma, sedapnya Ma, rendang itik." Dia kata, "Subhanallah, itik ni kalau tak pandai masak, dah tak sedap." Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah pun Allah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin." Ustazah pun makan. Rendang bibu apabila kita buat tu kering, dah dia tak basi, kan? Sampai hari ni pun boleh makan. 2-3 hari pun boleh makan. Subhanallah, hasil daripada tangan kita yang buat sendiri, kata Nabi, itu lagi lebih besarnya pahala. Tanda sayang kasih kita kepada ukhti kita. Subhanallah ibu-ibu, pahala tu mengalir macam arus sungai Nil yang tak pernah kering. Apatah lagi ibu-ibu berwakaf untuk Darwilah, ibu-ibu berkorban untuk Kemboja. Subhanallah, alhamdulillah, dengan hati yang penuh keikhlasan. Kita tidak bersendirian. Sahabat-sahabat kita mendoakan kepada kita. Sebab itu, wahai penghuni kubur yang tinggal bersendirian, ini adalah hadiah daripada saudara kamu yang berbelas kasihan kepadamu. Kita tengok ibu-ibu. Abu Darda, ini kisah Abu Darda. Abu Darda ni tak ada lah orang kuat ibadah di sisi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda dia sentiasa berdoa untuk sahabat-sahabat dia. Dia sebut nama seorang-seorang. Dia sebut nama seorang-seorang. "Ya Allah, berkatilah hidup Kak Razia. Ya Allah, berkatilah hidup Puan Jamila. Ya Allah, berkatilah hidup Puan Siti Rahma." Dia sebut seorang-seorang sahabat dia. Dia bukan main caca merba macam tu sahaja. Abu Darda, dia sentiasa berdoa untuk kebaikan saudara-saudaranya. Dengan cara macam mana Kak Razia? Dia sebut nama sahabat dia satu persatu. Dia bukan main buat secara global macam tu sahaja, tidak. Dia menyebut nama saudaranya satu persatu secara khusus. Ustazah dulu pernah ada seorang anak murid yang paling istimewa. Nakalnya, hati dia koreh, ya Allahu Akbar. Kita mengajar dia, ya Allah, dia main-main. Dia belagak macam orang kaya. Dia ambil baju kot, dia pakai baju kot. Ya Allah, dia tiru gaya GPK1, GPK2. Ya Allah, dia anak polis. Hati dia, ya Allahu Akbar. Ustazah memang cukup sabar dengan kerenah dia. Ustazah baru nak tarik skrin LCD, nak tarik LCD dia. Tengok dia dah hilang dah. Hilang dah. Tengok-tengok pergi mana tu. Dia curi kain semayang orang, ketelkong orang. Dia datang duduk dalam song, dia pakai ketelkong macam hantu raya. Lepas tu kita baru mengajar, tengok dia dah hilang dah. Hilang, dia pergi pula pakai baju kot orang. Baju kot yang duduk di dalam surau tu, dia buat gaya macam GPK1. Ya Allah, nakal ya Rabbi. Akhir sekali ibu, Ustazah balik ke rumah. Ustazah semayang hajat, Ustazah sebut nama dia. Ustazah kata, "Allahumma layyin qalbi ibni." Nama dia siapa? Katalah nama dia Zulfadli Sulung. Katalah tak? Zulfadli bin Sulung. Ustazah sebut tak? "Kama layyin tali Daud al-Hadid." Ya Allah, lembutkanlah hati anak muridku ini. Tak, sebut nama dia. Sebagaimana kau melembutkan besi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya Allah, bukalah pintu hatinya untuk menerima ilmu. Subhanallahu Akbar. Berkatilah hidupnya, ya Allah.
Ustazah doa berhempas pulas ibu-ibu setiap kali solat hajat Ustazah. Subhanallah, hari dia nak keluar Tengku Said Idrus dah. Dalam pada orang lain, cikgu-cikgu lain dia tak pergi melutut, dengan Ustazah dia datang melutut. Ya, itu nak cerita kepada ibu-ibu, walaupun jiwa dia pada asalnya keras. Ya, kita minta doa kepada Allah sebab hati orang awam ini sentiasa berbolak-balik. Kita pun berbolak-balik. Sebab itu kita kena sentiasa doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala ta'atika ya Allah. Kita kena selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda dia sebut nama sahabat dia satu persatu. Ahmad ibn Hanbal pula berdoa pada setiap kali waktu sahur. Ah, tengok waktu sahur. Bangun waktu sahur, ibu-ibu puasa bulan Zulhijjah ini, waktu sahur untuk siapa ibu-ibu? Dia doa waktu sahur untuk 6 sahabat dia yang paling akrab dengan dia. Okey, siapa sahabat yang paling akrab dengan Kak Zu? Katalah Fatimah, katalah Puan Jalilah, katalah Razia, katalah Faridah, kan? Siapa kawan-kawan kita yang paling akrab? Maknanya kita sebut satu persatu, satu persatu. Ha, tengok. Sebab itu dalam bersahabat, di dalam membina ukhuwah, kita kena setia. Kita kena ikhlas. Kan Asyik Ustazah yang Ustazah sebut kat ibu-ibu hari itu kan? Ustazah kata, ribatul ukhuwah tiyajma'una wa yuzki bina izzatal muslimin wala syai'a yajma'una ghairuhu walasna ila ghairihi nantami walasna ila ghairihi nantami. Karena Allah sahaja kita berkumpul. Kalau tidak kerana Allah, ibu-ibu tak datang ni dan ridak ni. Sebab tu kerana Allah juga kita bersilaturahim. Kerana Allah jugalah kita duduk hari ni, Ustazah diberikan makam yang tinggi, ibu-ibu duduk di makam yang rendah. Bukan kerana Ustazah hebat, tidak. Tetapi kenapa Ustazah diberikan makam yang tinggi sikit daripada ibu-ibu? Sebab memuliakan ilmu yang nak disampaikan, izzah ilmu yang nak disampaikan, maka Ustazah duduk di tempat yang tinggi sedikit. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ibu-ibu lagi lebih hebat di kacamata Allah, lebih bertakwa daripada Ustazah. Ha, sebab itu dia kata, sesungguhnya kita tengok di sini ibu-ibu, dia kata, sesungguhnya beliau selalu menziarahi kami semasa Khadijah masih hidup. Setia kepada janji adalah sebahagian daripada iman. Setia dan ikhlas maksud di sini ialah mengasihi ukhti kita secara konsisten. Bukannya kata hari ini sayang, besok tak. Lusa sayang, tolak tak. Tidak. Kita kasih dia kerana Allah, dia konsisten. Sampai kalau dia mati sekalipun, kita tetap santuni keluarganya. Kita tetap santuni anak-anaknya. Betul tak? Itu tanda sayang kita. Ada orang 40 tahun dah meninggal jenazah, tapi hubungan silaturahim dia tetap terjana. Sebab apa? Sebab hubungan itu diikat di atas kalimah La ilaha illallah. Bukan kerana harta, bukan kerana pangkat dan kedudukan. Sebab itu kita tengok di sini dah, kita kena mengasihi anak-anak sahabat kita. Kita kena mengasihi rakan-rakannya. Rasulullah, dia memuliakan seorang perempuan tua. Siapa perempuan tua ni? Kawan kepada Khadijah. Nabi, dia memuliakan seorang wanita tua. Siapa wanita tua? Dia adalah sahabat kepada Khadijah, zaujah Nabi Muhammad. Subhanallahu Akbar. Seorang wanita tua kawan kepada Khadijah. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya beliau selalu menziarahi kami semasa Khadijah masih hidup. Maka Nabi, dia setia kepada janji adalah sebahagian daripada iman. Jadi setia ni membawa maksud sifat rendah diri kita terhadap sahabat yang tidak berbelah bagi, yang tidak berubah-ubah. Sekalipun kedudukannya, dulu dia kaya, sekarang dia miskin. Dulu dia kaya, sekarang dah bankrupt. Kita bersahabat bukan kerana kaya, bukan kerana kereta dia besar, bukan kerana dia terlawa, tidak. Macam semalam Ustaz kata kepada makcik yang datang ke Masjid Jami' An-Nur, suatu hari nanti saya nak kenal rumah makcik. Dia kata, saya Ustazah, rumah saya tak besar, saya bukan orang kaya. Lalu Ustazah kata, makcik, saya nak ziarah bukan rumah makcik bukan kerana makcik kaya. Saya nak ziarah rumah makcik bukan kerana makcik makcik orang yang hebat, orang berpangkat, tidak. Tetapi saya nak pergi kenal rumah makcik sebab saya rasa teruja dengan semangat juang makcik. Semangat juang makcik, walaupun makcik sudah di mamah usia,
Tapi makcik datang ke majlis ilmu setiap kali bersalam, semayang berjemaah dengan ustazah. Malah dia berapa bulan yang lalu, sampai ini nak tunggu ustazah dekat majlis daerah itu semata-mata nak datang ke Darul Wida. Tetapi Tuhan tak izin masa tu sebab dia tidak sihat. Saya nak kenal rumah makcik sebab semangat juang makcik hebat. Masa tu ustazah tak tahu dia anak siapa. Kemudian baru semalam dia memperkenalkan diri dia. Dia kata dia anak Lebai Aziz di Cengkau. Baru ustazah kata, oh patutlah makcik, makcik keturunan genetik daripada orang soleh salihah, ustazah kata. Sebab ustazah tengok wajah dia bercahaya. Semalam masa salam dengan ustazah, dia berdiri, ustazah duduk. Lalu ustazah pun bangun, dia kata, ustazah kejap ustazah jangan balik lagi, makcik nak peluk ustazah. Dia kata, mudah-mudahan aura kesolehan ustazah dapat juga kepada makcik walaupun sedikit, dia kata. Lalu ustazah kata, makcik, ustazah nak peluk makcik. Sebab apa? Tumpang semangat makcik yang gigih datang menuntut ilmu walaupun makcik keseorangan. Dia kata, tak, saya ada pembantu saya tu, dia tunjuk. Seorang wanita kecil, kulit gelap, rendah daripada ustazah lagi, berasal daripada Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi kita bukan kerana dia kaya, bukan kerana dia berpangkat, tidak, tetapi kerana kekuatan semangatnya untuk meraih ilmu Allah. Subhanallah ibu. Sebab itu dia kata kat sini, siapa dia bang? Ni ustazah nak cerita pada ibu sejarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hebat tak? Hebat. Dia orang banyak ilmu, Imam Syafi'i. Dia kalau dia lupa, dia mengadu dengan Tok Guru dia, Waqi' bin Al-Jarrah, wahai Tok Guru, kenapa aku hafal-hafal lupa, aku hafal-hafal lupa, kata Imam Syafi'i. Tajamnya otak Imam Syafi'i ni, bibu. Kalau pensyarah Tok Guru dia ajar, dia serentak. Dia boleh tangkap dengan cepat. Kalau dia memanah, hebat. Tajamnya mata Imam Syafi'i, kalau diberi 10 anak panah, dia boleh mencipta satu lubang. Hebatnya Imam Syafi'i ni. Sebab tu subhanallahu akbar, Imam Syafi'i kata, jadilah kamu seperti sungai-sungai yang mengalir. Ilmu apabila disampaikan kepada orang dan dimanfaatkan, kamu diibarat seperti sungai-sungai yang mengalir. Tetapi kalau ilmu kamu tak dapat nak manfaatkan, kamu tak ajar manusia dan kamu tak buat apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar ini, kamu diibaratkan seperti air sungai yang busuk, air longkang yang busuk, yang bertakung, yang jadi sarang edis, sarang nyamuk. Itulah dia orang yang ada ilmu tapi tak beramal, ada ilmu tapi tak disampaikan kepada masyarakat. Hebat tak hebat Imam Syafi'i ni, ibu-ibu? Dia mengadu pada Tok Guru dia kan, dalam satu bait syair dia. Syakautu ila waki'i su'ahifzi wa arshadani ala tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun fa nurullahi la yuhda lil'asi lil'asi lil'asi. Dia mengadu ke Tok Guru dia, Al-Waqi', Waqi' bin Al-Jarrah, wahai Tok Guruku, kenapa aku belajar lupa, belajar lupa, belajar lupa. Maka Tok Guru dia kata, ilmu ni cahaya, wahai Syafi'i. Ilmu ni cahaya. Jadi kalau kau nak suruh cepat ingat di dalam minda kamu, kata Tok Guru dia, Waqi' bin Al-Jarrah, ya Allah, utruk al-ma'asi, tinggalkan maksiat. Walaupun sebesar zarah. Mata jangan duduk tengok Bollywood, telinga jangan duduk dengar lagu-lagu dandut, kaki jangan duduk melangkah tempat-tempat yang tak elok, masuk panggung wayang dan sebagainya. Ada orang dia kata, wah, panggung wayang boleh masuk, boleh masuk. Tapi kalau banyak terdedah kepada benda-benda yang haram kat situ, maka dengan meninggalkan itu lagi lebih baik. Subhanallah. Jadi mata jangan duduk tengok maksiat, telinga jangan duduk dengar benda-benda yang kesat, kaki jangan duduk melangkah tempat-tempat yang haram, makanan jangan duk ambil sumber-sumber yang ada nilai syubhat dan sebagainya, lebih-lebih lagi benda yang haram. Belajarlah bersifat warak di kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i tengok ibu-ibu, apabila dia sakit, dia gering, dia demam, dah sampai penghujung masa umur dia nak kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada seorang sahabat yang banyak juga ilmunya. Siapa dia ibu-ibu? Tengok ni ya, nama dia Muhammad bin Abdul Hakam. Muhammad bin Abdul Al-Hakam. Muhammad bin Abdul Hakam, nama sahabat Imam Syafi'i ni. Orangnya hebat.
Contohlah macam Ustaz Zamani dengan Ustaz Abdul Rahim Makmur. Tak? Rapat. Tak? Seorang pengetua Irtikan, seorang pengetua Ma'had Ahmadi. Katalah Ustaz Zamani dah nak habis nyawa. Katalah tak? Ni ada Ustaz Abdul Rahim Makmur. Ha, macam itulah apa yang berlaku ni. Imam Syafi'i, dia dah... nyawa dia dah tinggal sedikit. Dah, dah nak sampai penghujung. Di sebelah dia, sahabat dia yang paling akrab, yang banyak ilmu, nama dia siapa? Muhammad bin Abdul Hakam. Kita tengok ya. Masa di saat-saat Imam Syafi'i tengah gering, tiba-tiba, apabila sampai dia dalam keadaan nazak, pengikutnya datang. Datang ziarah dia. Tengok seorang datang, dua datang, tiga datang, empat dah datang. Contohlah kalau ustazah tengah gering, dah tengah nazak lah kata. Akhir-akhir sekali Kak Zu datang, Fatimah datang, Puan Jalilah datang. Akhir sekali Puan Jalilah kata apa? Kak Jalilah kata apa? Ustazah, saya nampak ustazah ni dah semakin berat. Subhanallah, nanti dengan siapa lah saya nak belajar lepas ni di Darul Widat. Siapalah. Kebetulan di sebelah Fatimah ada Ustazah Asma Harun. Katalah ada Ustazah Asliman Mansur. Katalah, ini contoh ibu-ibu. Jadi dua-dua ni orang mana? Orang yang berilmu. Ini yang berlaku kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengah nazar, Subhanallahu Akbar, di sebelah dia ada Muhammad bin Abdul Hakam. Ketika itu Muhammad ini dia berada di sebelah kepala Imam Syafi'i. Dia duduk sebelah kepala Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi apabila sahabat ditanya, kalaulah Imam Syafi'i pergi bertemu Tuhan, dengan siapa yang saya perlu belajar pula lepas ini? Jadi Muhammad ni tadi yang duduk di sebelah kepala apa dia tu Imam Syafi'i, dia pun menonjol-nonjollah diri dia. Supaya Imam Syafi'i menyebut nama dia. Kalau ku pergi meninggal dunia, kamu belajarlah dengan Muhammad Al-Hakam ini. Itu harapan dia. Harapan dia Kak Jamilah. Sebab dia orang yang paling hampir dengan Imam Syafi'i. Ketika itu berada pula betul-betul di sebelah kepala Imam Syafi'i, sambil menonjol-nonjolkan diri dia, dan dia memberi isyarat agar Imam Syafi'i menunjukkan kepadanya. Seolah-olah dia tengok pada Imam Syafi'i. Macam itulah. Kan? Kalau boleh tak, biar dia lah pula yang akan menggantikan Imam Syafi'i. Dia yang menonjol-nonjol. Macam kita lah, mufti gugur. Siapa nak naik jadi mufti ni? Negeri Sembilan. Kita pula melobi-lobi lebih diri kita lah pula suruh orang pilih kita sebagai mufti. Tiba-tiba, katalah Syekh Murtadha pilih orang lain. Kecewa tak yang menonjol-nonjol ni? Yang melobi-lobi diri dia nak jadi mufti ni. Betul tak Tuan Jiramzi? Dia pula melobi-lobi pula nak jadi mufti. Tiba-tiba orang pilih orang lain. Kecewa tak? Kecewa tak? Kalau kita bekerja kerana manusia, kita bekerja kerana jawatan, kita bekerja kerana nak glamour, kita bekerja kerana pangkat dan kedudukan, tuhibbul jah, nak ke pangkat. Jadi dia menonjol-nonjol diri dia, memberi isyarat agar Imam Syafi'i menunjukkan kepadanya. Tetapi apa yang sebaliknya berlaku? Apa sebaliknya berlaku? Walau bagaimanapun, tengok ibu-ibu, matan dia. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i menjawab, kamu pergilah kepada Abu Ya'qub Al-Buaiti. Tengok kan? Imam Syafi'i tak tunjuk kepada Muhammad ini tadi. Dia pergi tunjuk kepada siapa? Kepada Abu Ya'qub. Kamu belajarlah dengan Abu Ya'qub ini. Pergi belajar dengan Abu Ya'qub Al-Buaiti ini tadi. Jadi Muhammad bin Al-Hakam, ulama yang duduk sebelah Imam Syafi'i, yang duduk di kepala Imam Syafi'i ni tadi, terpinga-pinga lah dia tak? Terpinga-pinga tak Tuan Haji Ramzi? Nah, terpinga-pinga kerana apa? Syafi'i tidak apa ibu-ibu? Tidak memilih dia. Dia pun pasrah. Macam kita lah, Ustaz ni Aziz pergi meninggal dunia tak? Ulama pas tak? Pergi meninggal dunia. Katalah kita melobi-lobi diri kita supaya kita yang naik jadi mursyidul am. Tak? Tiba-tiba orang pilih orang lain. Kecewa tak? Kecewa. Kita pun pergi lari ikut mazhab lain pula dah. Tak nak aku duduk dalam PAS, baik aku lari ke DAP. Sebab apa? PAS tak pilih aku. Ini kita tahu dah orang. Kalau dia bekerja kerana jawatan, dia akan melompat jadi macam kera. Betul tak? Kejak dahan ni. Betul tak? Itu tanda orang yang tidak istiqamah.
Sebab itu, ini ibu Buddha, apabila Imam Syafi'i pilih orang lain, tidak pilih dia, maka dia pun rasa apa dia ibu-ibu? Kecewa. Betul tak? Macam Rasulullah pilih apa dia tu? Pedang dia Zulfiqar. Nabi dia pilih pedang dia Zulfiqar, dia bagi kat siapa? Dia bagi kepada siapa? Pedang dia yang paling dia sayangi. Dia bagi kepada Abu Dujanah. Kenapa dia tak bagi kepada Abdullah bin Zubair? Sedangkan Abdullah bin Zubair ada ikatan saudara dengan Nabi. Dan Abdullah bin Zubair dia tidak rasa iri hati, cuma dia tertanya-tanya, apa kehebatan Abu Dujanah? Sampai pedang yang Nabi sayang Zulfiqar tidak diberikan kepada dia, malah diberikan kepada Abu Dujanah. Rupa-rupanya Abu Dujanah ni seorang pahlawan yang hebat. Dalam peperangan dah, dia berperang dah, tak ada satu pun musuh yang dia maju ke hadapan tidak terpancut darah. Maknanya beraninya dia di dalam medan pertempuran. Semangat juang dia tinggi. Kalaulah pedang itu mungkin aku yang menerimanya, mungkin aku tidak selayak itu. Betul tak? Jadi apa yang Nabi pilih itu adalah yang terbaik. Jangan kita ada rasa hasad dengki. Macam manusia hari ini dah, mak bagi tudung ke kakak, tak bagi kat kita dah. Ha, kita dah mula dah dengki dah. Mak bagi gelang kat kakak, tak bagi kat kita. Kita dah dengki dah. Ustazah tak ada. Mak nak bagi kat kakak ke kena bagi kat adik, itu rezeki dia. Betul tak? Kita adalah rezeki lain yang Tuhan bagi. Ustaz cakap pada mak, mak, mak bagi ke hak ilmu, syukur, alhamdulillah. Walaupun mak tak salut kita dengan barang kemas, betul tak? Mak salut kita dengan ilmu, syukur, alhamdulillah. Sebab tu kalau mak Ustazah balik daripada Mekah dah, adik-adik lain buka beg, kan? Nak cari baju ke jubah ke dah, apa yang mak beli. Tapi Ustazah tak pergi, Ustazah tengok. Sebab apa kita memegang konsep wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa? Utamakanlah ukhti kita, adik-adik kita yang lain. Kita kalau ada lebih ambil, kalau tak ada tak apalah. Ha, kita kena ada sifat tolak ansur. Muhammad Al-Hakam ini dia kecewa tak? Kecewa. Sebab Imam Syafi'i tunjuk kepada orang lain. Tunjuk kepada Abu Ya'qub Al-Buaiti. Syafi'i tidak memilihnya walaupun beliau adalah pendukung mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada Al-Buaiti kerana beliau merupakan seorang yang lebih lebih apa ibu-ibu? Kenapa Imam Syafi'i pilih apa siapa tadi? Pilih siapa? Pilih siapa ibu-ibu? Cuba sebut nama dia. Lagi sekali kuat-kuat. Abu Ya'qub Al-Buaiti. Abu Ya'qub Al-Buaiti. Sebut kuat-kuat. Biar lancar nama ulama. Jangan lancar nama Siti Nurhaliza aja. Abu Ya'qub Al-Buaiti. Kenapa? Sebab dia lebih zuhud. Ya, tengok. Dia lebih zuhud. Dia lebih wara'. Ya, daripada Muhammad bin Al-Hakam. Dia lebih wara'. Dia lebih zuhud. Dia lebih orang yang cinta akhirat. Macam Ustaz Zamani dulu, dia nak pencen daripada menjadi pemeriksa kertas SPM. Nak pilih siapa ni dalam seramai-ramai? Itu baru nak jadi pemeriksa. Belum lagi nak jadi tok guru yang akan menyampaikan ilmu agama. Itu pun Ustaz 10 tahun dia menanti-nanti dalam lembaga periksaan. Siapa yang akan nak mewarisi jadi ketua pemeriksa ni untuk bahasa Arab tinggi? Tengok siapa yang betul-betul layak. Itu baru nak makin ketah. Ini nak membimbing manusia mengenal Tuhan. Jadi siapa dipilih Imam Syafi'i? Abu Ya'qub Al-Buaiti. Kenapa? Sebab dia lebih zuhud dan lebih wara'. Tengok, tegas tak Imam Syafi'i? Tegas. Dia bukannya tukang ampu. Siapa baik dengan aku, hak itulah aku amanahkan. Tidak, dia bukan tukang ampu. Dia tegas. Mana yang tak betul, tetap tak betul. Siapa betul, kita iktiraf dia betul. Siapa baik, kita iktiraf dia baik. Siapa yang beriman bertakwa, kita iktiraf dia orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tindakan Syafi'i ini, tindakan Imam Syafi'i menjadi contoh dan nasihat terbaik kepada kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan yang suka ampu-mengampu. Ini kita tidak. Kita ampu menteri ni, menteri tu bagi duit kat kita dah. Kita pun ampu. Sebab apa? Nak tanah. Sebab apa? Nak duit. Sebab apa? Nak kontrak. Berdosa kita.
Di depan kita senyum, 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 senyum. Di belakang kita letak keris. Yeah. Ha. Depan kita baik sebab nak projek. Yeah. Di belakang kita kutuk dia. Yeah. Dengan perangai dia yang buruk dan sebagainya. Jangan ibu-ibu. Sebab itu jangan bersahabat dengan orang yang macam ni. Nak bersahabat boleh. Tetapi carilah sahabat-sahabat yang setia, yang ikhlas, yang konsisten, yang mengasihi kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni apabila Imam Syafi'i tak ambil dia Imam Salihin, Imam Salihin pula ada, Tuan Haji Salihin. Apabila nak Imam Syafi'i tak ambil dia, dia pun kecewa, dia pun pergi melompat ikut mazhab Imam Malik. Ha, tengok dia pergi ikut Imam Malik. Jadi sebab itu antara maksud setia di sini ialah kita tidak mudah terkesan dengan khabar-khabar angin yang orang cerita tentang sahabat kita. Dan kita tidak pernah menerima khabar-khabar angin orang cerita tentang tentang apa? Tentang keburukan sahabat kita. Jangan kita mudah terima bulat-bulat. Kalau orang datang cerita, ustazah, kawan ustazah kan, yang nama sekian-sekian tu, perangai dia teruk. Di depan dia terbaik, di belakang dia kutuknya ustazah, dia kata. Jadi kita jangan cepat terima ya. Kita kata, tak apalah kalau betul itu di pihak yang benar. Kalau dia tak buat, kita je yang menuduh, nanti kita pula yang berdosa. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu terima berita-berita yang buruk daripada orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang fasik ni, maka kita kena fatabayyun. Kita kena halusi, kita kena teliti, kita kena siasat, kita kena selidik. Jangan terus kita terima mentah-mentah, takut nanti kita cepat melatah. Ini bahaya ibu-ibu. Bahaya ini yang boleh merosakkan dasar ukhuwah. Benda furuk kita bertelagah, kita rosakkan benda yang dasar. Kan? Yang dahan-dahan kita runcing-runcing-runcing-runcing lagi sampai tercucuk batang. Tercucuk batang. Ini kita takut. Ini yang memecah belahkan umat Islam hari ini. Nah, jangan ibu-ibu. Sebab itu kita kena jadi orang yang meringankan dan tidak menyusahkan. Kita kena jadi orang yang meringankan dan tidak membebankan. Kita hendaklah mengasihi sahabat semata-mata kerana Allah, mengambil berkat dari doanya, merasa mesra dan seronok apabila kita bertemu dengannya. Macam ustazah lah bertemu dengan makcik Rashidah. Seronok peluk makcik sebab makcik orang yang ikhlas, orang yang cinta sedekah. Tiap kali jumpa makcik, makcik senyum kat ustazah. Ustazah kata, makcik, makciklah heroin Korea ustazah. Makciklah heroin Korea ustazah. Senyum walaupun banyak masalah. Itu orang yang beriman. Walaupun kita banyak masalah, wajah orang yang beriman, dia sentiasa taliqul wajhi. Ini contoh ibu-ibu. Subhanallah. Jadi sebab itu dia kata, setengah cendekiawan berkata, sesiapa yang tidak membebankan saudaranya, maka kasih mesranya akan berkekalan. Kekal. Sebab kita tidak menyusahkan saudara kita, malah kita merengankan lagi beban dia. Dia tak ada kereta nak pergi hospital, tak apa Kak Siti Rahmah, saya ada kereta, saya hantar Kak. Makcik Asnah dah uzur, tak mampu nak melangkah jauh. Ustazah kata, tak apa makcik, dah, makcik duduk je kat rumah, nanti ustazah datang ambil di lorong rumah makcik. Kita merengankan, dia nak belajar. Jadi kita ada kereta, mudah-mudahan kereta kita dapat dimanfaatkan untuk rumah. Macam semalam ustazah pergi ke Johor Bahru, sahabat ustazah, rumah sebesar-besar. Tetapi dia gunakan rumah dia untuk program-program dakwah ibu-ibu. Masya Allah, tetamu bertali arus. Tetamu ni keluar, yang ni masuk. Tetamu ni keluar, tetamu masuk. Malam tu saja 3 trik jamuan dia adakan di rumah dia. Subhanallahu Akbar. Alhamdulillah. Dia isteri kepada YDP Isma Johor. Ustaz pergi rumah dia. Allahu Akbar. Mukanya yang manis, senyum terukir menyambut ustazah. Alhamdulillah. Dulu doktor nak operation kaki dia ni kan, disebabkan oleh berat badan dia lebih daripada jisim dia. Akhir sekali dia pantang makan, dia rawat. Alhamdulillah, terkejut semalam saya tengok badan dia dah kembali normal seperti biasa, dan lutut dia tak jadi nak operation. Alhamdulillah, berkat amal soleh yang dia lakukan, Allah memberikan beliau kesihatan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena checklist diri kita sendiri. Ustazah suka merangsang diri ustazah sendiri dengan lafaz
Fa'ya ikhwati wahidu lissufuf wa la tansanu indamar al-khatar anirul ma'ali ma'azkun nufus lihadil ilahi lihadil bashar. Maksud dia apa ibu? Fa'ya ikhwati wahidu lissufuf, wahai saudara-saudaraku muslimah-muslimah, muslimin-muslimah yang ada di Darul Widad hari ini. Faya ikhwati wahidu lissufuf, satukanlah saf macam batu bata yang kita letak di dalam rumah kita. Nak buat rumah, batu bata tu disusun rapat-rapat antara satu sama lain. Wahidu lissufuf, satukan saf kamu. Faya ikhwati wahidu lissufuf wala tansanu an damar al-khatar. Kamu jangan lupa, dalam pada kamu nak membina silaturahim, kamu akan menempuh halangan-halangan, cabaran-cabaran di dalam ukhuwah lillahi ta'ala. Yeah. Kamu akan ada halangan, halangan kesihatan, halangan dunia, halangan yang ada di hadapan kamu, halangan anak, halangan suami, macam-macam halangan. Anirul ma'alim ma'azkun nufus, anirul ma'alim ma'azkun nufus. Sinarkanlah cahaya ini dengan kelas-kelas pengajian yang ibu-ibu belajar ini. Di samping ibu-ibu duduk membina kelas-kelas pengajian yang ada, ma'alim, tunjuk ajar daripada guru-guru, jangan lupa di waktu yang sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa kita, kikiskan hati kita daripada segala sifat-sifat terkeji. Bihadil ilahi lihadil bashar. Yeah. Subhanallah, tariklah hidayah masuk dalam rumah tangga kita supaya suatu hari nanti kita pula boleh membimbing masyarakat. Boleh membimbing masyarakat dan mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam Nabi Allah Nuh alaihissalam, walaupun terpaksa menangani kemelut anaknya sendiri yang engkar perintah Allah sampai dia panggil ya bunayya ya kan'an ya kan'an ya bunayya ya Allah irkab irkab ma'ana, ikut ayah, betul tak, ikut ayah, bala Tuhan akan turun. Tetapi anak dia engkar sehinggalah tenggelam dimakan bumi, betul tak? Anak sendiri ibu-ibu. Sebab itu kita tidak mampu nak berikan hidayah kepada manusia yang kita sayang, betul tak Kak Zul? Fatimah, suami kita yang kita sayang, anak kita yang kita sayang, kita tak mampu nak berikan petunjuk kepada mereka kecuali dengan izin Tuhan. Subhanallah. Jadi ustazah mengingatkan diri ustazah sendiri, dalam adab-adab pergaulan ini banyak benda yang kita kena jaga. Maknanya kita kena menjaga kehormatan diri kita. Kita kena mendengar dengan teliti. Dengar kalau ukhti kita bercakap, jangan sambil dengar sambil lewat. Jangan dengar, beri fokus, beri tempuan. Jadikanlah ahli keluarga kita takut kepada kita. Tapi jangan sampai kita menggunakan kekerasan yang membabi buta. Jangan. Tunjukkan izzah kita sebagai seorang ayah yang taat kepada perintah Allah. Jangan kita bergurau berlebihan dengan pembantu rumah tangga kita. Kalau kita bergurau berlebihan, izzah diri kita akan hilang. Jangan kamu duduk dalam satu majlis bersama raja atau pemerintah. Sekiranya terpaksa juga, kamu hendaklah berwaspada dengan mereka. Sebab takut nanti kita hanyut dengan sikap-sikap raja yang engkar perintah Allah SWT. Janganlah kita sendawa dan mencungkil gigi ketika kita berada di dalam majlis-majlis santapan diraja. Nah, itu ada. Ada. Kita kadang-kadang duduk cakap dengan orang tapi cungkil gigi. Cungkil gigi. Lepas tu terus lawak. Jangan, ada. Jangan ibu-ibu. Malah kalau kita menguap pun jangan kita buka seluas-luas macam badak sumbu. Tak. Kita kena tahan semampu mungkin. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang. Ala qadaril imkan. Itu ada. Sebab tu ustazah dulu masa kecil-kecil, kalau ustazah menguap ketika solat, weh, makcik yang duduk sebelah ustazah cukup marah. Dulu kita tak tahu kan, kita kecil-kecil. Sekarang ni bila kita belajar, oh, macam tu ya. Imam Al-Barawi sebut di dalam kitab dia, dia kata kalau kita menguap, kita kena jaga, tutup kita menguap tu sekadar kita mampu. Subhanallah. Kadang kita bercakap dengan orang pun, bercakaplah dengan apa yang disukainya. Dan jangan kamu masuk campur dalam urusan-urusan peribadi tak kawan kamu. Tak. Jauhilah diri dari sahabat-sahabat yang hanya datang semasa kamu senang sahaja. Ada sahabat macam-macam sahabat. Ada sahabat kita susah, dia sunyi sepi, batang hidung pun tak nampak. Tapi waktu kita senang, oi, dia lah orang pertama yang sampai. Tapi masa kita susah, anak kita meninggal, sakit dan sebagainya, batang hidung dia tak nampak.
Tapi time kenduri, time makan, dah. Time kita senang, dialah orang yang pertama sampai. Ini bukan sahabat dunia akhirat. Ya, sebab itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu jumpa sahabat yang solehah di Darul Hidayah ini, genggamlah tangan dia sekuat-kuatnya. Jangan bagi lepas-lepas. Jangan bagi lepas. Kan? Maksud ustazah, jangan kita pegang sampai tak lepas-lepas. Tidak. Maknanya, maksud ustazah, santunilah dia. Jagalah kebajikannya. Bersahabatlah dengan penuh setia kepadanya. Sebab nak cari sahabat yang betul-betul mukhlisin alahuddin ahunafa. Bukannya senang di dalam dunia hari ini yang kita duduk di dalam langit yang terbuka ini. Dalam dunia milenium. Dunia cyber. Yang hubud dunia, orang cinta dunia lambat-lambat hari ini. Bukan senang nak cari sohbah yang betul-betul solihah. Bukan senang. Ada seorang sahabat ustazah di Lubuk Cina, nama dia Hajjah Nuraini binti Husin. Pernah ustazah bawa dulu makcik pergi kat sana kan. Hari ini walaupun kami berdua dah sama-sama bersara, dia dah bersara, ustazah bersara, tapi subhanallah ibu-ibu, hubungan ustazah tak pernah putus. Kan? Ustazah pergi mengajar di Lubuk Cina, di Masjid Surau Kampung Semin, dia datang. Walaupun dia sibuk menjaga cucu, tetapi dia datang juga demi nak jumpa dengan ustazah. Ustazah kalau balik, lalu ke rumah dia, ustazah kesinggah walaupun sekejap. Yeah, subhanallah. And dia ada anak seorang, anak angkat. Subhanallah. Sebab itu sahabat menangis bersama, bergembira bersama, bukan satu... bukan benda yang senang untuk kita cari. Subhanallah. Sebab itu dia kata, kalau kamu masuk ke dalam majlis, duduklah di satu tempat yang lebih hampir dengan sifat tawaduk. Jangan kita duduk atas kursi tak, sambil kita goyang kaki kita. Itu tanda orang tak tawaduk. Orang yang tawaduk tengok macam Kak Zahra duduk. Sopan Kak Zahra duduk. Itu tanda orang yang tawaduk. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sakit kaki, tak boleh duduk macam Kak Zahra, tak apa. Duduk atas kursi. Tapi jangan duduk macam ni. Itu tanda orang nak relax. Itu tanda orang nak relax. Duduk yang betul-betul, duduk yang sopan. Kata ilmu dalam psikologi, kalau ibu-ibu kuat, masih muda, tak tiru macam Ustaz Amru. Apa dia tu, Imam Masjid Negeri. Bekas anak murid ustazah dulu di Itqan. Dia kalau duduk dengan ustazah mengajar, oh, tangan dia macam ni ha. Dengar kita. Oh, angguk macam ni ha. Sekali-sekala poin ni ada yang penting dia pun ambil, dia tulis. Oh, tengok ustazah macam ni ha. Hari tu dia nak dia kalau dia lenguh macam mana pun dia tak duduk macam ni. Dia tak duduk macam ni. Dia tak duduk. Budak-budak lain duduk macam ni, dia tak. Tapi dia duduk pegang tangan dia. Oh. Masa dia jadi pegawai dekat pusat pemulihan akidah di Semenyih, dia panggil ustazah, suruh datang ke Semenyih. Ustazah kata, minta maaf lah Amru, ustazah tak dapat pergi, Semenyih tu jauh. Dia kata, ustazah, jangan susah hati. Driver saya akan datang ambil dan driver saya akan hantar ustazah. Rupanya dia bos kat sana. Lepas tu dia kerja sekejap, naik pangkat, jadi imam dekat Masjid Negara. Dia nama Ustaz Amru bin Haji Adnan. Mungkin ada ibu-ibu yang kenal dia. Dia putih, macam Cina. Masa hari khutbah pertama dia di Masjid Negara, dia mesej ustazah, ustazah jangan lupa dengar khutbah saya yang pertama di Masjid Negara. Dia kahwin dengan anak murid ustazah juga, Ustazah Arfah. Tapi dia bukan ustazah, dia pegawai PTD, pegawai tadbir ni sekarang ini. Subhanallah, wakbar. Baru ni masa perkahwinan saudara kenalan ustazah di Seremban, dia datang dengan grup bikers, dengan grup mutursa tu. Dia datang. Ustazah kata bagus, kan? Maknanya dakwah tetap berjalan walaupun di kalangan pemilik motor-motor besar. Kan? Dakwah tetap berjalan. Ibu-ibu. Jadi tengok kan, orang yang betul-betul mukhlisin alahuddin, dia rasakan ilmu yang keluar daripada mulut guru itu mutiara, jadi dia akan fokus. Dia fokus satu-satu. Macam ibu-ibu dengar Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, mufti wilayah. Kan dia bercakap kan selanjar. Kalau kita tahu kalam yang keluar daripada mulutnya adalah mutiara, maka kita akan fokus. Kita takkan tidur. Kita takkan tidur. Sebab itu pemain bola sepak ada tak dia tidur? Waktu dia tendang bola ada tak dia tidur? Yang Kak Zu, ada tak dia tidur? Tak ada kan? Sebab apa? Dia fokus. Ada tak dia bawa handset? Tak ada dia bawa handset. Tak bawa handset.
Sebab dia fokus, dia nak menang. Jatuh bangun, dia membawa maruah negara. Betul tak? Dia fokus. Sebab tu kita, apabila kita duduk dalam majlis ilmu, bila kita fokus, insyaAllah kita tidak akan tidur. Ibu-ibu. Ha, sebab itu, ilmu yang keluar daripada mulut guru adalah mutiara. Kita tadah macam satu benda yang berharga. Kalau boleh, jangan bagi jatuh ke lantai. Kalau jatuh ke lantai, dia akan tercalar. Mutiara ni. Ha, jadi kita akan kutip. Kutip satu-satu. Kita boleh menulis, kita tulis. Ada buku, kita baca. Kita dengar. Telinga panca indera yang paling mahal, yang tak boleh ditukar ganti. Sebab itu kenapa bayi lahir saja ke dunia, kita kena azan. Ini telinga. Fungsi dia cukup besar. Kita kena sentiasa repeat. Ulang. Dan kita berwaspada. Jangan kita banyak bergaul dengan orang awam yang boleh melarakan kita. Jangan kita meludah ke arah kiblat. Kalau ibu-ibu nak ludah air liur, ludahlah di sebelah kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kiri. Kiri, jangan kanan. Dia kata jangan meludah ke arah kiblat dan juga sebelah kanan kamu. Ludahkan sebelah kiri, iaitu di mana? Di bawah tapak kaki kiri kamu kalau kamu nak meludah. Ha, jangan meludah ke arah kiblat. Jangan kamu meludah sebelah kanan. Duduklah dengan penuh tawaduk apabila berada di tempat-tempat umum ataupun di dalam majlis ilmu macam ni. Dan berwaspada sehati kita. Jangan banyak terjerumus dengan benda-benda yang lara. Dan jauhkanlah diri kita daripada banyak bergurau. Jangan banyak bergurau. Ha, jadi orang yang banyak bergurau, dia boleh mematikan hati. Orang yang banyak bergurau, tak? Subhanallah, takut nanti hati kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurau sikit-sikit tak apa, tapi jangan melampau-lampau. Jadi ibu-ibu, itulah di antara adab-adab dan adab-adab pergaulan yang mesti kita kena tahu. Supaya nanti balik ke rumah Tuan Haji Jamil, Tuan Haji Ramzi, Tuan Haji Salihin dan seluruh warga Dewan, seluruh warga Darul Widad, balik kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita seharian dan kita bimbing anak-anak kita supaya jadi anak cucu yang beradab, bukannya biadab. Anak cucu yang cukup ajar, bukannya kurang ajar. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah pun diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, itu sahajalah kuliah kita di pagi yang penuh barakah ini. In kuntu sawaban faminallah wa in kuntu khati'an faminasyaitan faminni. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وهداة مهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والله أعلم بالصواب. Okay, ibu-ibu.
Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanallahu akbar. Iqra, iqra ya Muhammad. Alhamdulillah Thank you.
Thank you.